Halo semua. Hari ini mau bahas-bahas bincang-bincang tentang keramik dan handle-handle tipe-tipe handle di keramik gitu ya. Jadi mungkin yang lebih biasa-biasa ya kayak begini ya. Kalau yang kayak gini-gini nih udah slip casting, jadi mereka udah bikin moldnya. Bisa di cast separate handle-nya baru di attach, atau bisa juga sih one time, jadi mold-nya dua part gitu ntar lepas. Ya, modelnya kayak begini. Ada juga yang lebih lonjong begini, juga di attach kakinya. Ada orang yang bikinnya sangat loopy begini, ini dari kayak pinch pot ya. Salah satu muridku dulu dia kasih aku. Tapi ini ada emasnya. Nah, emas kalau di keramik gini bisa dua. Kalau satu yang lebih tahan, dia benar-benar pakai emas luster namanya. Di cat setelah sudah dibakar glasir, baru dibakar lagi agak rendah pembakarannya. Itu jadi kayak begini, silver luster. Kalau yang agak fake bisa juga dia pakai semacam lem, dikasih lem terus dikasih gold leaf dan nempel di lemnya. Itu lebih gak tahan panas ya. Walaupun emas gini pun, walaupun udah dibakar, gara-gara dia sangat low fire dan fragile, gak boleh kita scrub pakai scrub yang hijau yang keras-keras gitu. Bisa bisa ini juga sih, rontok juga. Yang tipis banget itu lapisannya. Ini ada lagi yang platinum, jadi warnanya silver begini ya. Jadi gini-ginian sih sangat mahal biasanya belinya. Ini juga handle-nya bagus ya, untuk size-nya pas. Handle kalau untuk pot-pot ada juga yang kayak begini, ini di pull handle namanya. Jadi kita attach clay-nya di sini agak tebel terus ditarik pakai air sampai udah bagus baru ditempel ke bawahnya. Jadi ini handmade pull handle. Tampangnya tuh lebih kayak grow out of the cup. Jadi kayak benar-benar keluar menyatu dengan cup-nya. Biasanya orang sukanya itu kegera kayak lebih menyatu, nggak kayak cuma kayak sesuatu barang yang ditempelin. Ya, in general handle itu harus tebel handlenya kira-kira kalau nggak sama dengan cupnya sendiri atau slightly lebih tebel, ya sedikitnya lebih tebel dari ini biar memberikan dia kekuatan untuk nempel ke badannya juga waktu di handle tuh sturdy gitu, dipakai dicuci apa nggak gampang banget, nggak terlalu rapuh sampai kebentok sedikit langsung putus atau lepas. Jadi kalau mau dibilangin handle yang lebih kuat, lebih make sense untuk digunakan ya harus begitu, mesti harus kuat, cukup kuat. Terus handle ya itu kamu mesti liatin, jadi kalau fingernya masuk, apakah fingernya nempel sama ininya enggak gitu. Soalnya handle itu kan bisa dibuat untuk kamu minum sesuatu yang panas, supaya jadi pegangnya enggak terlalu panas gitu. Jadi kalau ini terlalu deket ya tetapnya nanti jarinya kepanasan. Ya, jadi mesti diperhatikan kayak gitu ergonominya. Udah lagi kayak gini. Jadi ini cupnya di throw, tapi handle-nya ini casting dari salah satu casting yang aku punya. Ya, jadi sama nih bentuk handle-nya. Cuman clay-nya beda aja, ini satu clay putih, satu clay coklat. Ya, ini badannya juga di cast, jadi badannya di cast, handle-nya di cast, ditempel. Kalau yang ini badannya di throw, di wheel, ininya di cast, terus tempel. Ada lagi, ini lebih artsy-artsy handle-nya, yang lebih aneh bentuknya kayak begitu. Ini untuk lampu atau untuk pouring kayak creamer gitu. Atau yang kayak begini lebih artsy lagi, lebih artistik. Ini waktu itu aku bikin untuk salah satu tugas akhir murid. Dia lagi explore tentang handle-handle kopi yang enak. Ini salah satu desain dia waktu itu. Ya, aku buatin contohnya. Ini ada yang pernah buat juga, salah satu dosen keramik. Ya, ada juga handle kayak gini. Bisa ditwist-twist juga, tapi kadang-kadang jadi nggak enak pegangnya. Tapi ini oke sih. Cukup sturdy lagi, cukup kuat. Ini pinch pot seluruhnya. Cupnya di pinch, ini juga hand built, tempel.
Jadi seluruhnya kayak begini, benar-benar kayak pembuatan tangan doang. Ada yang kayak begini lagi. Itu juga ada tekstur-teksturnya, handle-nya juga pinch pot ini. Nah ini kayak begini, handle-nya lihat gak, terlalu dekat nih ke tangannya. Jadi kalau kita minum sesuatu yang panas ya gak bisa pakai cup ini. Kalau kita pakai jarinya begini, panas banget rasanya. Atau pegangnya mesti begini. Ya, jadi ini kekecilan sebenarnya untuk cup kayak begini. Mesti agak besaran atau apa. Tapi untuk air dingin aja gak apa-apa. Tapi kalau air dingin ya gak perlu handle juga sih. Ini beli dulu, ada yang beli dan kasih. Ya, ini jadi ingatnya handle-nya di incorporate ke sculpture-nya monyetnya itu. Jadi bagus juga, dan ini salah satu lagi. Ya, kayak desain-desain gini lebih menarik sebenarnya. Ya, handle-nya langsung disatukan dengan barangnya. Oke. Ini dulu beli di Australia. Juga kayaknya di casting, jadi mungkin original pertamanya dia buat sendiri, jadi bikin terus dia bikin moldnya supaya bisa mass productionnya lebih cepet. Ya, biasanya ketahuan mass production tuh kalau ada line-nya, sudah kayak garisnya. Tapi kalau dia rapi banget sih bisa dibersihin juga line-nya sampai nggak kelihatan. Tapi kalau ini masih kelihatan ya, ada kayak joinan antara mold sama moldnya itu. Ya, ini dari Australia. Ini salah satu lagi handle yang di pull handle juga. Jadi ya banyak macam-macam sih, orang ada yang bisa pegangnya begini satu jari ya. Jadi pegang bisa begini, bawahnya juga nahan nih. Ada yang lebih loop gini bisa dua jari. Ya. Jadi macam-macam handle. Bisa dipikir-pikirkan. Ini handle-nya untuk supaya kalau mati lampu atau apa bisa dibawa-bawa candle-nya, nggak kebakar, tangan nggak kena wax panasnya. Ini ada juga yang begini, cukup keren, main-main juga untuk ke ditaruh sumbu untuk api juga, untuk candle juga, candle oil, oil lamp. Oke, jadi itu aja sih untuk bahas-bahas candle. Bisa macam-macam ya, jadi bisa explore luar biasa banyaknya tipe-tipe handle di keramik.